di sini, para lurah, catering, tokoh masyarakat, ketua MUI, tokoh-tokoh pemuda, Karang Taruna, KT, dan juga tokoh-tokoh agama, yang mana kegiatan ini adalah dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas dan juga pencegahan terhadap maraknya narkoba-narkoba di wilayah. Ini khususnya Kecamatan Medan Marelan untuk menekan gangguan Kamtibmas ini dan juga pencegahan terhadap kasus-kasus narkoba yang terjadi di wilayah ini. Ya Pak, dari masyarakat tadi Pak, antusiasnya banyaknya pertanyaan. Ya. Apa tanggapan Bapak? Kami menanggapi bahwanya masyarakat ingin ya rasa aman di wilayahnya itu cukup tinggi, sehingga ada yang menyarankan tadi membuat pos kamling ya, dan juga kamling-kamling berupaya buat ini kerjasama dengan Babinsa Kamtibmas untuk pencegahan masalah-masalah narkoba. Ini menjadi atensi Pak bagi Polres Pelabuhan Belawan dan jajaran? Ya, ini kami atensi dan kami apresiasi Pak Camat Medan Marelan, walaupun beliau baru di sini sudah banyak kegiatan yang mendukung kegiatan pencegahan Kamtibmas di wilayah ini. Terakhir Pak, ada lagi Pak nanti bakal ada penyuluhan ataupun sosialisasi diskusi seperti ini Pak? Tetap kami rutin kami lakukan baik di sekolah-sekolah ya maupun di kantor-kantor kecamatan maupun di masyarakat. Makasih Pak.